Wow. Kalau di mana? Wow. Cuma siapa sendiri yang jualan ikan bakar? Enggak ada lagi. Ini enak banget nih. Jadi di luarnya itu garing banget, Bah. Ya. Di luarnya itu garing, garing banget nih. Nah, ini nih garing banget. Nah, di dalamnya itu empuk banget nih. Wow. Nih, seumur hidup Kang Sobat baru nyobain ketan bakar Abah Taufik ya. Alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman Sobat Incir? Nih Kang Sobat lagi berada di mana ini? Belakang MTC. Belakang MTC. Ini Abah di daerah mana ini, Bah? Namanya Daerah belakang MTC Margahayu, Komplek Margahayu. Ah, nih yang udah disebutin sama Abah alamatnya, belakang MTC Komplek Margahayu. Nah, ini Kang Sobat ketemu dengan ini gerobak yang unik banget. Ini yang jualan ketan bakar. Ketan bakar apa ini namanya? Ketan bakar Abah Taufik. Ah, ketan bakar Abah Taufik. Wow, ya kita akan tanya-tanya nih. Kita akan kenalan dulu nih Abah. Ya. Dengan siapa Abah namanya Abah? Abah Taufik. Abah Taufik. Abah Taufik sudah berapa lama nih jualan ini nih? Di tahun 2016. Berarti udah berapa lama, Abah? 5 tahun. 5 tahun, enggak kerasa ya? Enggak kerasa. Abah usia berapa sekarang, Abah? Udah 65. 65. Wow. Udah tua. Tapi Abah kayak kelihatan 50 tahun ya. Padahal udah cucu, udah ada cucuan. Masih kelihatan masih muda, masih energik ya. Abah, ini mulai dari jam berapa nih jualan di sini? Mulai jam 4 sore. Mulai dari jam 4 sore? Iya. Oke, jam 4 sore sampai jam berapa, Bah? Sampai jam 9. Sampai jam 9. Abah jualannya tiap hari di sini apa memang ada sesi waktu di tempat lain? Ya, ada. Ada? Hari apa aja nih? Hari Sabtu, Minggu di Borma. Oh, nah kalau Sabtu Minggu katanya di Borma. Borma apa, Bah? Borma Rancabolang. Di Borma Rancabolang, sama jamnya, Bah? Enggak, kalau di Borma? Enggak, pagi-pagi itu, Mak. Oh, kalau Sabtu Minggu pagi-pagi Abah jualannya di Borma Rancabolang. Nih, teman Sobat Icip yang berada di Bandung mungkin atau lagi jalan-jalan ke MTC, nih ke belakang dulu, mampir dulu, ada yang namanya ketan bakar Abah Taufik. Wow, nih Abah satunya berapaan, Bah? 5.000. 5.000. Wow. Asli, kalau ininya mentahnya mau digoreng, ya. 4.000. Oh, iya. Jadi teman-teman di sini bisa beli yang mentahnya. Nih yang mentahnya nih. Ya, nih yang mentahnya nih ya. Ini 4.000. Nah, dan bisa juga pakai yang udah ini. Bumbunya gitu. Oh, ini nih pakai bumbunya. Ini apa, Bah? Bumbunya, ini Bah? Ini sambal oncom. Ini sambal oncom. Kalau itu serundeng. Oh, itu serundeng. Oke, oke, oke. Nih, Abah pengin nyobain nih yang udah dibakar nih, Kang Sobat Icip nih. Iya, boleh. Nih, boleh, ya. Boleh. Seperti apa? Gratis. Oh, gratis. Gratis, apa-apa. Jangan atuh, Bah, ya. Jangan gratis ya. Bikin Kang kasihan ya. Gini katanya. Nah, coba lihat nih caranya nih. Gimana, Bah? Caranya. Dibelahin sama loncong. Terus perlukan suruneng. Oh. Iya. Cobain, mantap banget. Cobain. Mantap banget ya nih. Caranya itu dibelah, dimasukin oncom, Bah, ya. Sambal oncom. Dipurukan suruneng. Wow. Nih, Bah, Kang Sobat akan review rasanya seperti apa ya. Apakah memang menggetarkan jiwa atau memang bisa lari kencang, Kang Sobat? Wow, ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Angat-angat, Bah. Enak, Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wow. Cuma siapa sendiri yang jualan ikan bakar? Gak ada lagi. Ini enak banget nih. Jadi di luarnya itu garing banget, Bah. Ya. Di luar itu garing, garing banget nih. Nah, ini garing banget ya. Nih, garing banget. Nah, di dalamnya itu empuk banget nih. Wow. Nih, seumur hidup Kang Sobat baru nyobain ketan bakar Abah Taufik ya. Alasan. Enak banget. Mantap. Wow. Nih, buat teman Sobat Icip ya. Yang penasaran dengan ketan bakar Abah Taufik, boleh datang ke belakang MTC nih. Beliau mangkalnya dari jam 4 sampai jam berapa, Bah? Sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam, harganya 5.000-an. Wow. Ini enak banget, sempurna. Katanya sempurna asli. Kamera aku mau? Mau dong. Nih. Nih, Kang Sobat akan nyuapin dulu kamera Wati. Wow.
Nah, enak ya? Enak kan? Ah, mantep banget, enak banget ya. Abah, sambil Kang Sobat makan, mungkin Abah mau ada kirim-kirim salam boleh nih? Buat siapa aja, Bah? Kirim-kirim salam buat siapa aja, Bah? Kirim-kirim salam ke teman-teman, saudara-saudara. Teman-teman, saudara-saudara. Siapa, Bah, namanya? Boleh? Siapa namanya? Namanya Abah Topik. Abah Topik. Abah Topik di mana? Hah? Abah Topik mana? Abah Topik ini. Ini Abah Topik kalau ini. Kang Sobat Cip. Ini Sobat Cip. Ini mah Abah Topik. Iya. Nah, maksud Kang Sobat, Abah mau kirim salam buat siapa aja? Boleh nih? Buat siapa? Sebutin, Bah, sebutin. Yang kameran ini. Hah? Buat teman-teman semua. Yang di mana, Bah? Yang teman-teman. Ada di mana? Hah? Di mana aja? Yang di mana aja? Yang di mana aja? Boleh, Cucu sebutin siapa, boleh, Bah? Cucu boleh. Siapa namanya, Cucu? Cucu siapa? Cucu siapa yang namanya Nunung? Boleh. Terus dari Tehlia. Siapa lagi? Terus siapa lagi? Awawan. Ya. Tiga aja, udah cucunya. Oh, sudah cucunya ada tiga aja ya. Buat putranya mungkin, Bah? Putra-putranya ada. Ada siapa? Jang Arif, ada Jang Tiwa, ada Teh Ela, ada... Wow. Banyak ya? Orang tua si Abah ada. Oh, Abah anaknya berapa gitu, Bah? Anaknya cuma tiga. Laki satu, cewek dua. Ada rencana nambah lagi, Bah, anaknya? Udah tua. Udah enggak kuat lagi. Nih, Kang Sobat lagi makan. Kang Sobat lagi. Ya, sambil bercanda tentunya ya. Bercanda, ya. Bah, ini menerima pesanan kayak hajatan apa gimana? Boleh. Acara-acara? Bisa. Bisa ya? Banyak yang bisa. Boleh, Bah. Kalau alumian ke Cijawura udah ada waktu kemarin, pesan 800 biji udah. Oh, nah. Alhamdulillah. Bah, Abah tahu nomor telepon Abah boleh disebutin? Nggak di bawah HP-nya. Aduh, nggak punya HP. Ini enak banget, mantep banget, sempurna. Wow. Oncom dan serundengnya itu wow. Tambah lagi serundeng, Bang. Ayo, Bah, dikit lagi, Bah. Tambah lagi serundeng. Wah. Dikasih bonus lagi sama Abah. Nih, serundengnya. Bah, kalau serundeng dari apa, Bah, bikinnya? Dari kelapa. Dari kelapa ya? Ya. Dari kelapa. Enak banget. Mana serundeng sama si Abah teh? Mantap banget. Kalau Asep ke Buncelut ada tukang ketan, tapi ditanggung. Oh. Tetap orang Singaparna sadayana. Saudara Abah? Saudara. Buncelut itu. Wow. Tanggung. Nih, Kang Sobat, hari ini beruntung banget ketemu Abah Topik, penjual dari ketan bakar yang wow, enak banget ya. Daripada jauh-jauh ke Buncelut, di sini juga ternyata ada belakang MTC, ada yang namanya penjual ketan bakar Abah Topik. Wow, mantap ya. Karena memang hari ini ketan bakarnya Kang Sobat sudah wareg, sudah kenyang, wow ya. Enak banget, Kang Sobat harus pamit dulu. Besok akan ketemu lagi dengan kuliner-kuliner Bandung yang memang hit banget, yang viral banget tentunya ya. Bah, hari ini kita pamit dulu ya. Iya. Kita minta yel-yelnya dulu, Bah. Iya. Nih, ayo, Bah, yel-yelnya ya. Ketan bakarnya enak, icip-icip. Hiya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, mudah-mudahan rame, Bah, ya. Amin. Setelah di-vlog sama Kang Sobat, mudah-mudahan pelanggan Abah makin banyak, ya. Amin. Oke.